Aduh, semoga bukan aku deh. Aku nunduk aja, jangan lihat mata Bu Guru. Kalau aku lihat mata Bu Guru, pasti aku dipanggil. Aku harus nunduk aja. Aduh, takut banget. Semoga bukan aku. Pokoknya jangan sampai aku yang kena. Oke. Giliran hari ini Jani. Saya Bu Guru. Bukan, jangan kamu Jani. Hari ini Bulan aja. Aduh, untung gak jadi aku. Saya Bu Guru. Aduh, gimana ya? Bulan, selama ini kamu gak perhatiin teman-teman yang lain kalau lagi nyiapin doa di kelas. Iya, Bu Guru. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, minggu depan giliran Jani ya. Saya Bu Guru. Aduh, ternyata aku masih tetap kena. Anak-anak, murid di kelas 5B ada yang terkena musibah, rumahnya kebakaran. Kita akan melakukan pengumpulan dana. Jani, tolong ya dimintain uangnya ke teman-teman kamu. Omu, kasihan banget. Baik, Bu Guru. Kayaknya gue bisa nih manfaatin keadaan. Gue harus caper ke anak-anak di kelas supaya mereka bisa nganggep gue orang kaya yang baik hatinya. Samsul, aku minta uang dana untuk anak yang kena musibah ya, seikhlasnya. Oke, Jani. Nih. Makasih ya, Samsul. Lenong, aku minta sumbangannya seikhlasnya aja. Iya, Bulan. Aku kasih segini aja ya buat sumbangan siswa yang kena kebakaran. Omu, Lenong, kamu serius ngasih segini? Ini 200.000 loh. Iya, beneran. Uang itu gak seberapa sama rasa penderitaan dan sedihnya dia. Ya ampun, Lenong, kamu baik banget sih. Kamu bener-bener dermawan. Seandainya di kantong aku tadi ada 1 juta, aku bakalan kasih 1 jutanya. Tapi gak ada uang cash, ada di ATM semua. Jadi aku kasih itu aja. Lenong, kamu baik banget sih. Kamu bener-bener definisi orang kaya yang hatinya baik dan tulus. Iya, Lenong, hati kamu benar-benar tulus, baik, suci, putih, seputih kulitku. Makasih teman-teman semuanya. Pokoknya kita punya uang seberapapun, itu harus kita sumbangin ke orang lain. Kita nggak boleh pelit, kita nggak boleh hitung-hitungan sama orang. Aduh, berhasil sih, tapi gue ngapain sih ngasih uang sebanyak itu ke orang? Itu tuh kan harusnya uang gue bisa buat gue makan. Gue jadi nggak ada uang kan gara-gara ngasih ke orang. Siap-siap deh minum air putih yang banyak buat ganjel perut.